Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar. Amin. Hari ini Persentupa akan mereview lagi New Fortuner VRZ with GR Aero Fix warna putih mutiara tahun 2024 ini. Predi akan review dari si eksterior maupun interior. Predi juga akan review fitur-fiturnya. Sebelum lanjut, tunjuk bantu like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda dapat notifikasi fitur terbaru dari Predi Simatupang. Jika butuh informasi konsultasi baru, hubungi 0853-620-7200 atau 0811-612-2000 dapatkan promo spesial untuk memulai Only Pot Tuner di bulan ini. Terus ya. Ini dia tampilan depan daripada New Fortuner VRZ with GR Aero Fit tahun 2024. Ini yang putih mutiara warna baru. Ini tampilan depan, tampilan elegan. Lampu utama LED auto. Ada lampu sen, ada fog lamp LED. Ada kamera depan, kamera 360. Logonya juga sudah berubah tampilannya. Ini tampilan elegan untuk Fortuner VRZ with GR Aero 4 tahun 2024. Kita lihat untuk samping. Ini pelaknya pelak 18 inci full black. Cakram depan dan belakang dilengkapi dengan rem ABS. Ini 5 buat roda ya. Ini profil ban di 265/60 R18. Di sini ada alas lumpur. Ada footstep. Di sini kaca spion warna black piano. Ada lampu sen. Ada kamera samping, kamera 360. Terpasang talang air. Roof rail ada chrome memanjang hingga ke belakang. Ini sampai samping daripada Fortuner VRZ with GR Aero 4. Ini handle sim tarik. Ada smart entry dan juga berbahan black piano. Door trim kombinasi warna hitam. Ada lampu, tempat botol minum, ada speaker, kontrol kaca auto naik turun. Ini berbahan soft top warna hitam. Ini warna silver ke arah abu ya. Ini kontrol pintu, ini ada chrome. Ada karpet GR. Ada juga GR di sini. Kursi elektrik pengaturannya dan juga berbahan kulit. Ini naik turun maju mundur. Di sini handle sim tarik black piano. Door trim kombinasi warna hitam juga berbahan soft touch. Ada lampu, tempat botol minum, speaker, kontrol kaca ke bawah buka ke atas menutup. Ini kontrol pintu, ini ada chrome, ini juga chrome ke abu-abuan. Di sini ada Fortuner. Ini ada child lock protection, kita majukan ke bawah, ini otomatis malfungsi. Tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu dari dalam. Ini kita naikkan ke atas baru berfungsi kembali. Di sini ada laci, ada gantungan. Ada rear entertainment yang sudah lebih advance. Langit-langit warna krem, AC 3 baris. Kursi bahannya, bahan kulit ini one touch tumble. 60-40. Akses ke baris ketiga lebih gampang. Di tengah ini kita bisa turunkan armrest. Ini sisi belakang menggunakan cakram 6 bot roda, ada alas lumpur juga. Tutup tangki sebelah kiri pengemudi, ini stiker warna merah. Di belakang ini perubahan di bumper, sensor mundur, lampu reflektor, sensornya tetap 5, kamera mundur, ini perubahan di ini warna hitam, washer, spoiler height motor lamp, dan menggunakan sak pin antena,
Ini juga ada power back door dan key sensor. Ini bisa terbuka langsung ya. Kita juga bisa aktifkan posisi seperti ini. Kita aktifkan key sensor. Kita ayunkan di sini. Nanti akan tertutup. Di sini ada ban cadangan. Ada gerdang. Di sini ada kunci-kunci. Ada kunci-kunci. Di sini ada lampu bagasi. Ini bisa kita lipat, kita angkat ke atas ini. Dan tiap kursinya ada safety belt. Ini menutup. Kita tutup. Tekan ini dan juga kita bisa atur tingginya. Kita lihat sisi depan. Handle sim tarik. Black piano. Ini ada lubang kunci, ada smart entry. Door trim kombinasi warna hitam. Lampu, tempat botol minum. Kaca. Auto naik turun. Ini ada chrome ke arah abu-abu. Ini kontrol pintu. Lipat setion ke sisi bawah, membuka ke sisi atas. Ini untuk central lock. Ini mengunci kaca samping dan belakang. Pedalnya dua karena ini otomatis, ada carpet GR. Kontrol pintu sama, kiri kanan elektrik. Ini ada tilt dan teleskopik, ada adaptive cruise control, ada sensor Toyota Safety Sense. Di sini tekan angin ban, depan 29, belakang 29 untuk Fortuner VRJet with GR Aeropath tahun 2024. Ini merupakan model terbaru ya, improvement di September 2024. Banyak promo yang bisa dapatkan untuk pembeli oleh Fortuner, diantaranya masih ada gratis uli dan suture sampai dengan 50.000 km, DP dengan DP mulai 20%, tenor kredit bisa dapli hingga 8 tahun. Kita lanjutkan ke ruang mesin daripada Fortuner VRJet with GR Aeropath tahun 2024. Ikutin terus. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada New Fortuner VRJet GR Sport with GR Aeropath tahun 2024. Mengusung mesin 2800cc VNT intercooler, sehingga mesin daripada Fortuner ini dipastikan akan sangat bertenaga dan efisien dalam penggunaan bahan bakar, dipadu dengan penggerak roda belakang, sehingga berkendara dengan New Fortuner ini mampu melibas segala medan lalui. Ini membuka kap mesin. Setelah kita buka dari depan, air washer di sini, baterai kering, kotak fuse, ini cek oli, gratis oli dan suture sampai dengan 50.000 km. Di sini masih menggunakan power steering, ini minyak power steering. Air radiator sudah air coolant. Saringan hawa. Rem ABS anti lock braking system, minyak rem dan cagak. Kita lipat posisi di sini dan kap sudah merupakan peredam panas. Ini dipadu dengan penggerak roda belakang sehingga berkendara dengan Fortuner ini akan mampu melebas segala medan lalui dengan mesin 2800cc diesel, tenaga yang sekal maksimal dan pemakaian bahan bakar yang efisien. Kita lanjutkan kita daripada New Fortuner VRJet GR Sport with GR Aeropath tahun 2024. Ikutin terus. Prediksi Matupang sudah di dalam interior pada New Fortuner VRJet with GR Aeropath tahun 2024. Ini yang improvement ya di bulan September. Ini langit-langit warna krem, ada rear entertainment ini. Ini lebih advance. Untuk joknya berbahan kulit ya, AC 3 baris. Untuk door trimnya, dashboardnya, head unit touchscreen dengan pencerminan. Ini transmisi otomatis. Ada P, ada R, ada netral, ada D, ada S per E, S plus minus, D plus menambah speed, minus mengurangi speed, aktif juga namanya paddle seat, ini mengurangi speed,
ini menambah speed. Ada active cruise control. Ini merupakan improvement ya, improvement di 2024. Nih, joknya berbahan kulit dan juga elektrik. Kuncinya ini tidak ada perubahan, mengunci membuka bagasi, ada wireless charging, ada tempat botol minum, ada eco, normal dan sport, console box, handbrake-nya ini ada chrome. Ini AC dual zone auto. Ini juga bisa cek saldo e-money. Ini yang otomatis menghidupkan kita injak rem. Ada indikator di speedometer, di MID, depress, brake, and then start engine, baru kita start. Engine startnya di sebelah kanan ini ya, ini. Oke. Ini tampilannya. Tampilannya, speedometernya di putaran 6000, kecepatan 200 km per jam. Ini kita oke. Ini sudah lebih advance ya dari sebelumnya. AC kita langsung sejuk, kita tekan auto, otomatis barnya akan maksimal ya. Barnya akan maksimal di suhu yang kita minta. Ini dual, berarti kiri kanan beda ya. Ini temperatur kipasnya, ini mengurangi. Ini arah AC nya ini pastikan selalu hidup agar bersirkulasi dalam. Ini untuk belakang. Di sini ada USB, ada NFC. Ini juga lebih advance ya. Ini juga bisa ada hotspotnya, tapi kita harus aktifkan the InTouch. Menu di dalamnya ini, kita tekan menu. Tekan menu. Kita geser di sini. Ada Android Auto, ada Apple CarPlay, kartu prabayar, cek saldo e-money ya, M Toyota. Ini harus ada koneksi ya. Ini Toyota dealer, Toyota dealer. Ini slow monitor. Ini kamera 360. Juga di hiburannya ada di RCTI Plus. Ini bisa putar saluran RCTI ya. Ada noise video browser. Ini harus disambungkan, dan browser gallery. Di layarannya ada di pusat pesan, harga BBM, petunjuk indikator, dan tropoi. Ini semua harus connect ke Wi-Fi ya, Bapak Ibu. Ini kita, ini pengaturan, tambahkan jaringan. Tambah jaringan, ini Wi-Fi. Nanti tambahkan aja hotspotnya, baru nanti tersambung. Dan juga nanti aktifkan tentosnya untuk Wi-Fi langsung dari head unitnya. Ini kita tes kamera samping. Kiri, fokus kiri, kanan, fokus kanan. Kita tes kamera mundur. Aktif ya. Ini di sini ada sensor Toyota Safety Sense. Ini untuk mereduksi cahaya dari belakang ya. Di sini yang sebelumnya cruise control, ini adaptive cruise control. Ini pengaturan kaca, auto naik turun, lipat spion, electric mirror. Ini merupakan Fortuner Fairjet with GR Aero improvement di 2024. Kita lanjutkan ke
baris kedua. Ikutin terus. Prediksi Matupang sudah di baris keduanya ini. Di sini ada headrest ya, yang bisa diturunkan. Pengantaran AC di sini, tapi harus hidup dari depan. Ini untuk kipas. Ini lampu. Lampu belakangnya LED ya. AC 3 baris ini kisi AC. Di sini ada gantungan. Di sini juga ada gantungan. Sisi kiri. Yang sana sisi kanan. Ini ada power outlet. Ini rear seat entertainment. Ini juga nantinya independen ya. Ini menunya ada di movie, video source, picture, music, application. Ini juga volumenya juga bisa tersendiri. Di movie ini nanti kita harus sambung ya, sambung dengan internet. Ini touchscreen ya. Sambung dengan internet. Di settingnya ini ada network plan, ada Bluetooth, display, language, date and time. Di video source nanti bisa langsung tampilan depan ya. Ini sama tampilan depan dengan belakang. Baru nanti di sini di picture ini juga bisa buka gambar. Musik aplikasinya ada di Chrome, YouTube, Spotify, Netflix, Xbox, PS Remote Play, Smule, Kompas ID, Disney dan wireless monitoring. Wireless mirroring. Ini di baris kedua. Kita lanjutkan ke spesifikasi daripada Fortuner VRZ Gearshot with GR Aero Page tahun 2024. Ikutin terus. Spesifikasi only Fortuner VRZ, panjang 4,4795 meter, lebar 1,855 meter, tinggi 1,835 meter, jarak sumbu 2,745 meter, jarak pijak depan 1,545 meter, jarak pijak belakang 1,55 meter. Menggunakan transmisi otomatis dengan sport sequential switch matic. Suspensi depan double wishbone dengan coil spring dan stabilizer. Suspensi belakang 4 link dengan lateral root. Sistem penggerak roda belakang. Sistem rem depan cakram berventilasi. Sistem rem belakang cakram berventilasi. Ukuran ban 265/60R18. Dilengkapi dengan fitur keselamatan Toyota Safety Sense dengan pre-collision system yang dirancang untuk membantu mencegah atau mengurangi dampak kecelakaan dengan deteksi dini potensi tabrakan, peringatannya cepat dengan visual, audio, serta pengereman otomatis. Dilengkapi dengan prone departure alert, membantu mencegah insiden yang dapat terjadi akibat kelengahan pengemudi saat lalu lintas mulai bergerak. Dilengkapi juga dengan lane departure assist, dirancang untuk memperingatkan pengemudi apabila kendaraannya mulai bergerak keluar dari jalur yang seharusnya atau garis marka secara tidak sengaja. Dilengkapi juga dengan pedal misoperation control, mencegah pengemudi menginjak pedal gas secara tidak sengaja. Dilengkapi dengan rear crossing traffic alert, membantu lalu lintas di sekitar dan memberikan peringatan jika ada kendaraan yang mendekat. Dilengkapi juga dengan blind spot monitoring,
mengawasi kondisi sekitar mobil dan arus lalu lintas. Sistem akan secara otomatis memberitahu pengemudi jika terdeteksi kendaraan lain yang hendak berpindah jalur. Dilengkapi dengan paint marker, memungkinkan Anda menemukan lokasi kendaraan Anda sedang berada di mana. Menggunakan mesin 1GD FTV 4 silinder segaris DOHC VNT intercooler, isi silinder 2755cc, daya maksimum 203,9 di putaran 3000-4000 RPM, torsi maksimum 50,9 di putaran 1600-2800 RPM, jenis bahan bakar diesel, sistem injeksi dengan common rail, kapasitas tangki 80 liter. New Fortuner memiliki 6 pilihan warna. Yang pertama, Super White 2. Yang kedua, Platinum White Pearl. Yang ketiga, Silver Metallic. Yang keempat, Grey Metallic. Yang kelima, Attitude Black Mika. Yang keenam, Two-Tone Black Platinum White Pearl. Demikian tadi prediksi Matupang sudah mereview New Fortuner Fairjet with GR Airpatch warna putih mutiara tahun 2024 ini. Prediksi sudah review dari segi eksternal interior, pre juga sudah review fitur-fiturnya. Banyak promo spesial yang bisa dapatkan untuk pembeli oleh Fortuner, diantaranya masih ada gratis oli dan kecerahan sampai dengan 50.000 km, DP ringan DP mulai 20%, tenor kredit bisa sampai hingga 8 tahun. Bagi Anda moga spesial promo spesial unit dari stok, klik like dan subscribe dan screenshot ya ke Prediksi Matupang di 0853-6202-2000 atau 0811-6122-2000. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga company bermanfaat untuk Anda. Semoga mobil oli Fortuner impian Anda, Toyota baru impian Anda dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas. Info seputar Toyota.